Baik Tribuners, dapat kami laporkan peresmian jalan tol Cisumdawu yang semula akan berlangsung di area gerbang tol Ujung Jaya Utama Kabupaten Sumedang mendadak pindah ke area terowongan kembar yang berada di jalan tol Cisumdawu seksi 2. Kepindahan lokasi peresmian ini hingga kini kami belum mendapatkan informasi lengkap, namun tampak terlihat panggung yang telah disiapkan oleh pihak panitia pun saat ini sudah dibongkar dan untuk dipindahkan ke area terowongan kembar. Baik Tribunnews, sudah dapat kami sampaikan kembali Presiden Joko Widodo pada hari ini akan melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Sumedang. Selain meresmikan jalan tol Cisumdawu, Presiden Jokowi pun dijadwalkan akan berkunjung ke Pasar Ujung Jaya dan kantor desa Ujung Jaya. Dan terakhir, Jokowi pun akan melakukan kunjungan kerja ke Pasar Tanjung Sari, Kabupaten Sumedang. Baik Tribuners, seperti yang kita lihat, sejumlah pejabat dan petugas keamanan pun sampai semuanya bergeser ke area terowongan kembar. Baik Tribunnews, dapat kami sampaikan kembali peresmian jalan tol Cisumdawu yang semula akan digelar di gerbang tol Ujung Jaya Utama baru saja secara mendadak lokasi peresmian ini berpindah ke area terowongan kembar yang berada di jalan tol seksi 2 atau tepatnya di kawasan Ranca Kalong, Kabupaten Sumedang. Baik, demikian Tribunnews yang dapat kami laporkan. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Kiki Andriana melaporkan dari Ujung Jaya, Kabupaten Sumedang.